menghendaki sesuatu. Keinginan kita kuat, kesungguhan kita kuat dengan benar-benar menghendaki sesuatu itu, maka sesuatu itu akan kita dapatkan. Asal bujur-bujur kuat, bujur-bujur ingin. Nah, itu masalahnya. Bujurannya itu. Ada satu amalan. Amalan ini sulit. Artinya kalau kita kada sungguh-sungguh, kita kada kawa membaca, melaksanakan amalan ini. Tapi bila kita kawa mengamalkan amalan itu dengan benar, maka 99% dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah mujarab, sudah dibuktikan oleh orang-orang yang mengamalkannya. Apa amalannya itu? Amalan itu membaca Al-Qur'an. Di dalam Qur'an itu hanya ada satu yang betatai Allah. Periksa Al-Qur'an sebegian. Hanya ada satu ayat yang di situ ada tatatai dua buting kalimat Allah kada dihalat oleh apapun. Nah, surat Al-An'am ayat 124. Di situ bacaannya wa idza ja'atuhum ayah qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ada tai dua Allah. Rasulullah, Allah pula semuanya. Nah, jadi ujar para ulama mengatakan apabila kita berdoa di antara dua Allah itu, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan doanya ini doa kebaikan. Bukan doa memudaratkan orang, bukan doa mencelakakan orang, jangan. Doa untuk kebaikan. Sambungan ayatnya lagi, sayusibul ladzina ajramu saghorun indallahi wa adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Nah, itu ayat 124. Jadi berdoanya itu ingat panangahan tadi. Mislama utiya Rasulullah. Berdoa. Kenapa nang kita doa? Hanya sambung kan tentang berdoa, sambung Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Sampai habis ayat tadi baca. Cara mengamalkannya itu mesti mulai Al-Qur'an kita baca. Mulai kada boleh bemendakan sampai ke surah Al-An'am ini. Juz 8, 8 juz. Jadi kalau minta lawan Tuhan, minta yang berat-berat, minta jangan ringan-ringan, soalnya membacanya lapah ini. 8 juz. Ini banyak orang mengamalkan, rata-rata diijabah oleh Allah. Ada orang minta supaya naik haji, orangnya miskin, kada bakalan naik haji, nyana naik haji, diamalkannya itu akhirnya naik haji, bagaimana dimakal lagi nya. Bahkan mau naik haji akan kuitannya, mamanya dan sanaknya, padahal orang miskin. Ada yang saya kok mengamalkan pembabal, orangnya bilang kada naik haji, sekarang jadi tuan guru ini. Jadi orang mengamalkan ini rata-rata berhasil, tapi amalannya sulit. Mesti sekali duduk itu 4 jam. Tapi amunnya sungguh, amunnya himmahnya tinggi, kada jadi masalah 4 jam itu. Orang naik gunung, sing tinggi gunungnya penyewaan, tapi nya himmahnya tinggi, kan naiknya ke atas gunung itu. Dan apa ada hasilnya naik atas gunung itu inya? Bahala kada, apa kada, cuma punya himmah nang tinggi, naik ke gunung nang tinggi. Apa inya naik? Itu himmahnya.
himmatun aliyah. Jadi mana pembabal, hendak supaya pahapalan, hendak supaya macam-macam diminta kebaikan kepada Allah, baca amalan itu seminggu sekali cukup. Malam Jumat baca misalnya, sekali duduk sampai habis kada berangkat lagi. Nah, baca Quran ya, 4 jam itu paling lambat. Sampai misalnya ma'uti ya Rasulullah, doa di situ hanya untung berdoa, hanya sambung Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Nah, sampai habis, habis ayat tuh bisa. Bagi yang punya ada himmah, punya keinginan kuat, nah itu kada jadi masalah, inting.